terkait pemanah dari berbagai daerah ramaikan lomba panahan tradisional di Kota Palu. Klub Villani Kota Topa Arseri menggelar lomba panahan tradisional dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-77. Kompetisi ini berlangsung di lapangan samping jembatan Lalove, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatangan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fandi Ahmad. Iya, salam. Baik, rekan Fandi, mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah peserta dan kategori apa saja yang diperlombakan dalam lomba panahan tersebut? Iya, baik, salam. Lomba panahan tradisional turut menyemarakan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh klub panahan Villani Kota Topa Arseri di lapangan Jembatan Lalope, Kelurahan Nunu, Kota Palu sejak 18 hingga 21 Agustus kemarin. Ini merupakan kompetisi yang kedua yang digelar oleh Villa Nyakatopo Archery sejak didirikan pada November 2021 lalu. Kompetisi ini diikuti kurang lebih sebanyak 200 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, diantaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Poso, Parigi Mouton, dan Banggai. Selain Sulawesi Tengah, juga terdapat peserta dari daerah lainnya seperti Parepare, Sulawesi Selatan. Lomba panahan tradisional Villani Kota Topa Arseri ini memperlombakan beberapa kategori, diantaranya kategori umum putra putri, tim putra putri, pemula, dan juga kategori anak-anak usia 12 tahun. Adapun jarak sasaran yang diperlombakan, yaitu kategori umum putra dan pemula 30 meter, putri 25 meter, dan kategori anak-anak sejauh 12 meter. Pada saat penutupan kemarin juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Rizal, sekaligus selaku Ketua Federasi Seni Panahan Tradisional atau FESPATI Sulawesi Tengah. Pada kesempatan itu yang mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Klub Panahan Villani Kota Topa Arseri dan juga dia berharap kegiatan seperti ini dapat juga dilakukan atau digelar oleh klub panahan lainnya. Menurutnya kompetisi semacam ini menjadi bagian CR untuk membumikan atau menggiatkan olahraga panahan khususnya di Sulawesi Tengah. Sementara itu, pengurus Villani Kota Topa Arseri Fai berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan eksistensi atau cabang olahraga panahan tradisional khususnya di Kota Palu. Sebab menurutnya selama ini untuk pengadaan peralatan latihan maupun peralatan pendukung lainnya hanya dilakukan secara mandiri oleh sesama pecinta olahraga panahan tradisional khususnya di Kota Palu. Demikian, salam. Baik, Tribuner, sebelum mengakhiri laporan dari rekan Fandi Ahmad, kami akan menampilkan cuplikan video terkait pemanah dari berbagai daerah ramaikan lomba panahan tradisional di Kota Palu. Berikut videonya untuk Anda.
Baik, Tribuners, itu tadi laporan dari rekan Fandi Ahmad terkait pemanah dari berbagai daerah ramaikan lomba panahan tradisional di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk rekan Fandi Ahmad, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan.